Assalamualaikum. Lagi nunggu ya, jangan lupa subscribe dulu ya, makasih kali. Ini kita kan mau ngasih tau ke kalian, aku mempunyai mesin Akatsu terbaru aku. Ini sebenarnya kardus ini sebenarnya tidak dipakai lagi karena aku menaruh kartu yang kayak ada plastik-plastiknya yang kayak gini ya guys, yang kayak gini. Aku taruh di plastik yang ini aja daripada kardus yang kepake. Aku mending pakai yang ini aja sih. Waktu itu kan aku pernah buat mesin Akatsu, tapi aku belum buat sama sekali. Cuman itu kardusnya ada yang dipakai yang kotak makan gitu loh guys. Waktu bulan puasa kalau nggak salah sih. Ya, setahu aku kayak gitulah, tapi aku tidak perlu mengingatkan lagi, cuman kira-kira seperti itu. Oke, langsung aja kita mulai ya guys. Di sini untuk tempat masukkan koin, ini aku kembali lagi untuk membuat mesin Akatsu di tahun 2022 ya guys. Yang tahun lalu aku buatnya sudah pernah, tapi bukan YouTube channel ini, cuman pakai di YouTube channel lama aku, masih di Hime Akatsu ya guys. Nanti aku akan ketik di deskripsi aku ya guys, kalau kalian pengen tahu. Nah guys, habis aku main mesin Akatsu, aku akan kasih tahu kalian apakah aku menjual kartu Akatsu di beberapa akun sosmed seperti di WA atau di Instagram. Kalian pilih persetujuannya yang mana. Aku jualnya di sosmednya di antara ini WhatsApp atau ini Instagram. Nanti kalian komen di YouTube channel aku ini ya guys. Kalian tinggal pilih salah satu aja ya guys untuk persetujuan tersebut yang kalian pilih ke aku. Oke? Langsungnya kita mulai ya guys. Di sini kalian terserah kalian mau masukin apa, mau masukin uang Akatsu kah atau uang Akatsu kah? Uang Akatsu ini sih, yang ini. Maksud aku uang yang biasa sih guys. Ada yang ini kertas gitu. Oke, kita lihat dompet aku ya guys. Di sini ada foto Akatsu di sini yang on Akatsu on Parade ya guys. Yang ini versi promotion film ya guys. Di tahun 2019 yang lalu ya. Sudah lama sekali. Oke, ini ada kuota, nanti aku mau isi kalau kuotaku habis atau enggak gitu. Oke. Maaf ya guys, ini kalau misalnya aku pamer, ini bukan pamer, memang duit aku segini ya guys karena aku dapat THR-nya segini. Sebenarnya aku ada THR lagi yang sebenarnya uang aku ya guys. Itu ada dipegang oleh mama aku, jadi aku uangnya ada segini dulu di dompet aku. Maksudnya aku nyimpan duit ini ada di dompet ini untuk nabung. Insyaallah aku akan beli HP baru ya guys. Doain aku ya guys. Pertama doain aku supaya aku lulus ujian, semoga aku bisa lulus. Semoga ya dapetnya yang baik deh. Dan ya aku ngumpul uang ini untuk beli HP ya guys. Amin, amin ya rabbal alamin. Jadi ada koin ya guys. Kita ambil yang koin di sini. Biar aku enggak sombong ya, teman-teman. Nanti aku akan cepet ya guys kalau misalnya aku ngomongnya agak slow-slow gitu. Aku cepetnya sampai berapa? 1,2 kali aja deh. Yang koin ya guys. Aku mau pilih yang ini aja satu ya. Kayak ini aku mau taruh dulu sebentar. Oke teman, sudah aku taruh semuanya. Ini maaf, ini bekas ini apa namanya dompet aku. Memang isinya kayak gini. Ini dompet terlama aku di tahun 2017 ya kalau nggak salah. Ini aku belinya dompet ini dari tahun 2017. Waktu aku masih kelas berapa itu? Kelas 5 kalau nggak salah ya. Kelas 5 SD atau MI. Oke, kita langsung kita main ya guys. Jadi ini untuk kartu yang akan di-scan ya guys. Scannya ada di sini. Sini. Nah, yang ini untuk aku ingin jualan ya guys. Untuk jualan. Ini sebenarnya kartu ada di sini juga. Nanti kalian kan belum aku kasih tahu isi dalamnya. Kita main yang ini dulu, habis kita main ini baru kita kasih tahu rahasia di mesinnya apa aja. Oke, langsung kita mulai ya guys. Ini udah 4 menit ya guys. Lama-lama dikit enggak apa-apa ya. Oke. Kita masukin 1000. Kita dapat kartunya sampai 2 ya. Bonus card. Jadi ini ada kartu dari 7 juga ya guys. Kita putar. Oke. Ini dapat guys. Kok banyak banget guys. Ini banyak banget anjing. Kok banyak banget. Nih bentar guys. Bentar guys. Ini sepertinya error tuh kan. Bentar guys. Nah teman-teman, ini posisinya harus kayak gini ya guys. Karena kalau posisinya tertutup itu kartunya otomatis terjatuh ya teman-teman. Oke, kita lihat di sini. Ini dapat satu. Ini gak apa-apa. Dapat banyak juga gak apa-apa sih guys. Ini masalahnya mesin aku memang seperti ini. Tidak bisa mengambil satu-satu. Oke, kita lihat dan mereview kartu yang kita dapat. Ini namanya Swing di Mini Top. Ini Swing Rock ya. Ini tipe cool. Ini Wakaba ya guys. Ini Gleaming Leaf ya. Tulisan apa ini? Ini soalnya di print ini. Jadi tidak terlalu jelas ya teman-teman. Ini yang Akatsu on Parade ya, versi yang seperti ini. Ini yang Akatsu on Parade juga. Ini Classical Edge ya guys. Ini kelihatan banget ya guys. Cuman di gambar ini tidak ada, tidak terlalu kelihatan karena ini di print. Kali ini dapat yang Hikari Minowa Spesies Ageha ya guys. Terus yang ini dapat Triple Star Hairband yang seri 5. Ini waktu itu ada ya guys, si Suci Stibianti. Kata disebut ada kenalan aku juga punya kartu Akatsu tapi yang palsu. Tapi bukan printan tapi yang palsu ya guys, yang ada unboxingnya gitu loh. Ada memang. Itu beli di online ya guys waktu itu. Udah lama banget sih dari tahun 2016 kalau nggak salah ya.
Dan sempat juga beli kartu Aikatsu yang seri 6 juga. Itu yang kotakan juga, tapi beli di mall kayaknya, yang unboxing Aikatsu seri 6 kart ya waktu itu. Kalau yang Aikatsu unboxing seri 5 itu beli di online. Kita dapat Idolish 7 card ya guys, teman. Oke, kita taruh di sini. Oh ya, kita dapat satu, dapat dua. Kita dapat yang Angel Sugar, ini yang Japan. Oke, ini yang 5.000. Nanti aja kita ke koin dulu, nanti yang lain ya. Ini kita mainnya sampai habis ya guys, di antara koin sama ini uang kertas. Oke. Beh, banyak banget guys, sorry ya. Kita dapat Idol 7 yang namanya Momo. Kita dapat Kirara Fuwa Dream yang Kasu Stars version. Terus yang ini Team Unit Family Idol 7 yang guys, karena ini semua karakter. Oke, kita masukin 1.000 teman-teman. Oke, kita dapat Honey Cat teman-teman. Kita lagi dapatnya. Aku guys, sebenarnya aku udah terbiasa banget buat masukin kartu ini. Rencananya aku mau buat ini, apa namanya, buat miniatur bus gitu. Karena aku suka banget bus pariwisata sama Real Fans. Real Fans itu apa bang? Real Fans itu artinya penggemar kereta api Indonesia. Atau di seluruh dunia juga ada ya yang suka kayak gitu. Di Jepang juga, seperti teman online WA aku, ada yang suka Real Fans. Ini di kota Jepang ada juga sih, namanya Derafi. Dia juga punya Instagram ya. Nanti aku akan kasih tahu Instagramnya di kolom komentar. Kemungkinan aku komennya di YouTube channel ini, atau enggak aku komen di YouTube channel yang tidak ada videonya. Jadi kalian tinggal tunggu aja. Kecuali kalau kalian nanya aku tentang itu atau enggak. Kalau misalnya enggak ada yang nanya itu, berarti aku tidak akan komen di YouTube channel apapun itu. Nah, kalau kalian nanya ke aku, nanti aku akan jawab di YouTube channel ini, atau enggak aku komen di YouTube channel lain ya guys, yang tidak ada videonya. Itu juga YouTube channel aku ya guys, walaupun itu masih dipakai. Biasalah. Subscriber aku yang ada videonya itu sudah 33 ya guys, tapi makasih banget. Itu tuh berapa aku yang subscribe di antara YouTube channel Bude, itu kayak apa tuh, sepupunya mama aku gitu ya, di Jakarta atau Jakarta gitu. Ini dapat Raki, itu aku subscribe sendiri. Habis itu ada YouTube channel Wa Ibu, itu atau disebut bibi aku, itu juga aku subscribe sendiri. Karena kan kalau orang tua yang kayak gitu kan belum ngerti yang tentang subscribe gitu loh guys. Jadi aku subscribe sendiri. Tapi gak apa-apa ya guys, asalkan kita gak boleh upload video. Kita boleh subscribe di berbagai channel apapun. Kalau kalian mau ngambil HP silahkan aja, tapi kalau kalian upload itu tidak boleh. Nanti ketahuan kalau video kita itu ini terbongkar gitu loh. Secara publik kalau YouTube kan ini bisa dipublikasi, bisa ini, bisa apa namanya, ya gitulah. Kalau YouTube tuh lebih dari TV gitu guys. Itu aku ingat banget kayak lagunya Young Lex GGS. GGS itu dengan suara itu lagunya Young Lex ya guys. Yang kalian setel aja, kalian setel yang clean version, karena clean version itu versi sensor kata-kata dalam setiap lirik lagu. Kalian setel yang cleannya aja. Kalau kalian mau nyetel yang original itu tidak boleh sebenarnya ya sih guys, tidak boleh yang nyetel original yang lagu GGS, yang lagunya si ini Young Lex ya guys. Kalian setel yang versi clean version yang aku buat. Bukan aku buat, itu temen aku yang buat ya guys, yang clean version, yang pure palette ya guys. Pure palette ya guys, bukan pure palette, ini salah ngomong. Karena R-nya nggak ada, ini kan jadinya bacaannya palette. Jadi pure palette. Itu salah ngomong ya guys. Ini orangnya ini kayak Ichigo ya guys, yang pink stage itu yang seri 1 ya. Ini ya main mirip banget ya guys. Oke, sekali lagi ya guys. Aku nggak mau banyak omong guys, dah 66%. Ini dapat Raiki Zaki Royal Sword. Oke, kita langsung aja ya guys. Kita langsung scan di sini. Jadi kita tutup dulu teman-teman. Tutup dulu. Ini tempatnya terlalu kecil. Kalau scan kayak gini aja ya. Kayak gini aja deh. Maaf ya guys kalau aku ngomongnya cepat-cepat gitu. Ini baterai aku guys. Ini bukan main-main ya. Kita main. Oke, dah selesai. Kita langsung aja kita lihat isi dalamnya ya guys. Aku hidupin dulu. Oke, teman-teman. Ini koinnya. Kita masukin dulu ya teman-teman di sini. Ini kalau kalian mau request abang mau buat bus itu dengan namanya apa aja, kayak Sumber Jaya, Rosalia Indah, kalian komen aja ya guys di video ini, atau enggak aku akan buat video ya guys. Kalau kalian ingin persetujuan aku mau ingin buat busnya apa gitu, dengan berbagai bus apa aja yang aku buat, nanti aku akan buat dengan sesuai namanya. Kalian bang, aku ingin buat ini busnya Sumber Jaya atau Rosalia Indah. Kalau misalnya udah kalian request, nanti aku akan buat. Tapi enggak sekarang. Dan
kemungkinan nanti aku akan buat video, tapi bukan video ini. Aku akan membuat video itu selanjutnya ya. Bukan aku membuat video ini karena itu. Ya ini kan tempat anime ya, anime. Bos ya bos gitu. Sesuaikan ya guys. Sesuaikan kegemaran yang ini menyatu atau bersatu. Tapi jangan yang berbeda-beda gitu ya maksudnya. Ini kalian, semoga kalian mengerti ya guys. Yang saya ngomong. Kita dapat yang ini. Oke guys. Sekian dulu dari saya. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe YouTube channel ini. Hai guys. Ini rencananya aku belum masang ID card sama sekali. Nah, untuk kalian yang ingin membelikan kartu Aikatsu aku, ini serba 500 semua ya guys. Ini berbagai tipe, yang seperti cute, cool, seksi, pop. Ada yang foto-foto juga. Yang foto-foto itu juga gak tergantung tipenya. Yang penting ini apa namanya, itu abaikan kartu bonusnya. Yang seperti ini yang aku dapat. Yang ini ya, yang aku dapat ini bonus ya guys. Setiap pembelian kartu, setiap pembelian kartu sampai 10 ya, 10 kartu yang kalian beli nanti bonusnya 1. Bonusnya 2 deh. Bonusnya 2. Kalau kalian mau beli kartu ini di ya, antara kartu Aikatsu berbagi berbagai tipe. Cute, cool, seksi, pop, itu semua tipe. Cool, itu semua tipe-tipe Aikatsunya. Ini nih semuanya aku kasih Rp500 ya, guys. Nah, kalian mau nanya ini, aku ingin jualnya di Instagram. Di kartu-kartu ini aku jualnya di Instagram atau di WhatsApp. Dan kalian tinggal komen persetujuan kalian di sini ya guys. Nah ini ID reseller juga, ini harga 500 ini. Kalau kalian mau beli kartu ini ID reseller sampai 10 foto kartu ID reseller ini, aku akan kasih bonus juga kayak Aikatsu juga ya. Ini juga. Nih. Aku akan kasih bonus ya guys. Bonusnya ada di sini. Bonusnya ada di sini teman-teman. Bonus tersebut bisa berupa kartu, bisa berupa dengan ini uang-uang Aikatsu ini ya guys, yang uang-uang Aikatsu yang mini ya guys, sama uang-uang Aikatsu yang biasa, yang medium ya pastinya, bukan yang ini, bukan yang terlalu besar gitu, bukan ya teman-teman. Ini juga aku jual ini yang bonus cuma ini aja sih guys, yang bonus yang cuma yang ini dibeli ya guys, ini dibeli itu aku jual harganya 2.000. Yang uang Aikatsu biasa nih, ini aku juga jual ya. Yang bonus tuh diantara berupa kartu Aikatsu sama berupa kartu Aikatsu, foto Aikatsu sama ini apa namanya, uang Aikatsu yang mini, yang kayak gini loh guys, yang kayak gini. Nah, kalau kalian ingin lebih jelasnya, nanti aku akan tulis di deskripsi ya guys. Nih, ini uang Aikatsu. Ini harganya 2.000 juga ya guys. 2.000 juga. Nih, 2.000 juga. Nah, ini bonusnya bisa kayak gini, random ya guys, bebas. Ini random. Ini cuma Aikatsu ya guys, cuma Aikatsu. Ada juga yang lain juga sih. Bonus. Bonusnya aku kasih bisa 2 atau bisa lebih ya guys. Itu tergantung aku ingin ngasih lebih atau enggak gitu. Oke. Okay. Ini ada lagi enggak? Ada ya. Enggak. Enggak guys, ini yang kartu yang tadi. Pokoknya yang ini aku jual ya guys. Yang ini cuma bonus. Ini aku jual. Ini harganya 2.000, teman-teman. Ketikan maksud saya. Ini juga jual ini. Nah ini bonusnya juga. Ini dari Scarlet ini. Scarlet Twice. Ini kan mama aku suka hobi banget perawatan yang ini. Pakai Scarlet itu guys. Karena mama aku gak suka Twice. Jadi dia kasih ke aku. Ini bonusnya ya guys. Yang kayak port. Yang kayak bentuk kartu ini. Bonus. Ini bonus ya guys. Kalau kalian ingin beruntung ya teman-teman. Ini aku bisa kasih lebih. Selain dapat 2, aku kasih lebih. Oke. Okay? Itu pokoknya kalau kalian ingin memiliki banyak kartu yang kalian pilih. Ya, kalau kalian beli di saya ini serba 500 ya teman-teman, serba 500. Ini juga, ini aku mau jual. Ini harganya 10.000 ya guys. Ini kalau kalian suka Twice, ini aku ini kasih foto card ini ke kalian. Ini harganya 10.000. Ini asli banget dari Twice ya guys. Ini kalau kalian percaya, ini Scarlet X Twice ya teman-teman. Ini postcard. Ini bonus dari Scarlet ya guys. Unboxing Scarlet. Ini Scarlet perawatannya mama aku gitu. Nah contohnya untuk berbagai tipe cool, cute, sexy, pop yang seperti ini ya teman-teman. Ini bukan ya, ini tidak jual ya, maaf ya teman-teman. Ini bukan jual. Nah ini bonusnya juga yang lebih dari ini. Ini aku akan lepas ya guys. Ini aku akan lepas. Ini bonusnya ada di sini. Ini sebenarnya aku tidak mau pakai yang ini lagi. Ini aku tidak mau pakai lagi ya teman-teman. Ini kalian tinggal pilih mana aja bonusnya di sini.
tersedia ya guys, tersedia banget. Sini ada Andesable, ada Aikatsu juga. Ini Aikatsu, ini Aikatsu, ini Idol Seven, ya Aikatsu ya. Nah juga. Kecuali yang ini jangan ya guys, ini karena ada waifu aku di sini. Yang lainnya aku ini aku kasih bonus gitu. Contohnya, nah contoh di berbagai kuliah kayak gini ya teman-teman, yang kayak gini. Nah ini juga kuliahnya kayak gini, seriesnya kayak gini. Ini pajangan doang sih guys, ini tidak dijual. Ini tidak dijual ya teman-teman, ini tidak dijual. Ini juga tidak dijual, ini tidak dijual, ini cuman contoh type Aikatsu ya guys. Ini tidak dijual, not for sale, not for sale. Oke. Okay. Oke, okay. Ini aku belum selesai tanda tangan ya guys. Ini kemudian kalian bagus gak sih guys di antara tanda tangan ini? Yang ini waifu aku belum ditanda tangan ya guys, belum ada sama sekali. Yang ini dan yang ini, yang Aikatsu Stars, Aikatsu Friends, Aikatsu Amparada, Aikatsu Planet juga belum ada. Ini aku belum punya Aikatsu Planet, jadi kartu ini tidak ada yang update. Cuman aku punya dari Aikatsu biasa sampai ke Aikatsu Amparada. Nah guys, semoga kalian ngerti. Kalau kalian nggak ngerti, nanti aku akan tulis di deskripsi. Nah ini untuk bonusnya juga. Ini enggak ya guys, ini enggak. Ini cuma lihat. Ini aku belum lihat ya guys. Ini kita lihat ke kalian aja deh. Nih, ini aku reveal ya guys. Ini not for sale ya guys, not for sale. Ini waifu aku. Ini aku udah lepas dari bukunya. Ini my bestaiku. Ini boy band Korea ya teman-teman. Boy band Korea, girl band Korea. Ini Jisoo Blackpink. Ini Twice. Ini apa? Seventeen ya, Seventeen boy band Korea. Ini icon ya, icon ini. Nggak tahu ini icon atau Taesho gitu. Ini icon atau Taesho gitu. Dua kemungkinan. Soalnya ini sama gitu, yang antara ini sama ini. Ini foto aku ya, ganteng kan? Ya ganteng lah, lumayan ganteng, lumayan. Ini juga lumayan ganteng sih aku. Ini rambut aku masih panjang gitu guys, ini belum dipotong sama sekali. Ini yang lainnya biasa ya guys, ini udah aku pernah dikasih tahu di berbagai video yang sebelumnya. Terakhir, Zenitsu, ini Hasbro aku ya guys. Hasbro atau karakter favorit aku di Demon Slayer atau Kimetsu no Yaiba. Oke guys, sekian itu dari saya. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe YouTube channel ini. See you next video. Dadah.